Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita bertemu lagi di tutorial yang seterusnya, iaitu cara mudah buka akaun Gap Public Gold. Sebagai seorang dealer, anda boleh buka akaun Gap untuk customer baru anda. Caranya bagaimana? Ikut tiga langkah mudah ini. Yang pertama, buat pembayaran overseas transfer dari DBS atau POSB ke akaun Public Gold Maybank Malaysia. Bagaimana caranya? Boleh tonton di YouTube channel saya, saksikan di video kedua. Yang kedua, setelah kita transfer, dapatkan receipt dan kita screenshot receipt tersebut dan kemudian kita upload ke akaun Emas Gap. Dan yang ketiga, dapatkan PG code di website Public Gold dengan isi borang pendaftaran. Ini adalah website Public Gold untuk anda isi borang pendaftaran dan dapatkan PG code untuk customer anda. Caranya bagaimana? Setelah kita dapat muka surat ini, kita klik butang login. Dan kita isikan PG code kita di username sini. Okay, ini adalah PG code saya. PG 027857. Dan isikan password. Okay, dan kemudian klik login button. Okay, setelah sampai di muka surat ini, scroll down. Kita scroll down dan di bawah ini kita nampak customer registration with PG code. Di sini kita klik butang customer registration with PG code dan kita akan temu muka surat ini. Dan kemudian kita isikan nama customer kita. Saya mengambil contoh, saya gunakan nama saya. Okay. Okay, pastikan nama di sini sama dengan nama di dalam IC. Okay, dan kemudian kita isikan di sini. Bagi warga Malaysia, mereka boleh terus isi ID di sini. Tapi untuk bukan warga Malaysia, kita kena tukar. Kita kena gunakan passport dan foreign ID. Dan kemudian kita isikan IC. Okay, isikan date of birth. 16. Ini hanya sebagai contoh Okay, dan isikan email. Okay. Dan mobile number kita. Okay. Singapura 65 Dan okay, kemudian ini pilih address dan kita select branch. Okay, untuk Singapura, kita akan pilih branch di Johor Bahru. Okay, dan ini adalah nama, ini adalah PG code anda dan nama anda. Okay, ini sebagai, ini adalah contoh. Okay, password selalunya adalah IC nombor, biarkan sama. Dan kemudian kita klik submit. Okey, sebelum itu kita lihat di atas ni ya. Ada nota di sini. Account will be automatically freeze if there is no valid order within 24 hours. Jadi maknanya tuan-tuan diberi masa selama 24 jam untuk buat pembayaran. Sebab itu pada peringkat awal tadi saya suruh bayar dulu. Jadi bila dah terima receipt, senang untuk kita
upload receipt tu di dalam Gap account. Okay. Kemudian kita tekan submit. Tapi saya tak tekan sebab ini hanyalah contoh. So, langkah seterusnya apa yang perlu anda lakukan ialah upload receipt DBS atau PSB ke dalam account customer anda. Okay. Anda akan terima PG code dan juga customer anda akan terima PG code. Gunakan PG code itu untuk log masuk. So, saya gunakan PG code saya. Saya nak tunjukkan bagaimana cara nak upload receipt tersebut. Okay. PG027857. Okay. Password. IC number yang tadi telah daftar. Tapi untuk saya dah ubah. Okay, macam mana nak upload? Senang saja gunakan cara yang sama. Masa kita buat gap. Okay, tekan my gap. Okay, then go to classic site. Okay. Di sini, kita tekan purchase. Tang purchase Dan kita boleh masukkan detail di sini Contoh kalau kita beli 100, kalau kita transfer 100 RM. Taruh sini 100 RM. Dan lepas tu taruh reference number-nya. Yang dalam receipt tu ada reference number, taruh. Dan date, kita boleh ubah. Katakanlah kita terima receipt lambat, ikutlah date. Tapi kita dah bayar lebih awal kan. So, maknanya kita dah ada ni semua. Okay, boleh gunakan date masa pembayaran. Atau, okay, dan setelah itu, receipt yang kita screenshot, kita upload di sini. Okay. Setelah semua beres, kita tekan request. So, bila tekan request, kita boleh lihat statement apa yang kita dah buat. Di sini kita boleh view. Okay, apa yang dah transfer, kita boleh view. So, dalam masa 24 jam, kita boleh simak balik sama ada transaction kita telah diluluskan. Macam di sini kalau tengok, saya baru transfer tadi, dia approve. Tapi belum lagi sukses. Itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Hingga bertemu lagi, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.